tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita terus duduk di rumah bagi membantu petugas barisan hadapan menjayakan misi negara. Apabila kita terus kekal duduk di rumah, kita berjaya memutuskan rantaian COVID-19 ini. Takut kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala maha melihat apa yang hamba buat. Jadi saudara muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila mana kita berpuasa, kita melatih diri kita ini untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tak siapa pun nampak kita berpuasa, tetapi kita takut untuk berbuka puasa, untuk makan dan minum secara sengaja di tiang hari sebab kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 6 bulan mereka mengharapkan segala amal-amal saleh yang mereka lakukan sepanjang bulan Ramadan semuanya dihitung dan dinilai sebagai amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para salafus saleh, mereka apabila nak masuk sahaja ke bulan Ramadan, mereka berdoa dengan satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Doa itu bermaksud, saudara, ya Allah, sampaikanlah daku ke dalam bulan Ramadan. Serahkanlah Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan ya Allah, engkau ambillah semula nanti Ramadan dalam keadaan amal-amalku diterima. Selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya direzekikan untuk masuk ke dalam satu Ramadan. Maka kita cuba cekal untuk menyembah, kita berdaya memutuskan rantai yang COVID-19. Bantuan prihatin rakyat yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini. Bantuan 1,600 akan diberikan kepada isi rumah yang mempunyai pendapatan RM4,000 sebulan ke bawah. Allah nak bagi peluang kepada kita untuk mendapat segala nikmat yang ada dalam bulan Ramadan ini. Walaupun kadang-kadang kita mungkin rasa sedih, ya, siapa tak rasa sedih sambut Ramadan. Mereka berdoa dengan satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan.